nih dia nih, salah satu wishlist impian gue nih, CLS Shooting Brake. Wuh, ganteng pol. Jadi juga nih guys, udah bisa dilipat, tinggal kita bawa deh. Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi ngevlog lagi. Jadi hari ini gue mau manasin mobil, sekaligus isi bensin sih, biasa si Porsche. Kesayangan gue itu, mumpung lagi momen lebaran juga, ini lebaran H+2 ya. Sebelumnya gue mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Selamat berlebaran Idul Fitri ya guys ya, selamat. Jadi hari ini gue mau ngevlog, sekaligus gue mau nge-service nih mainan kesayangan gue. Salah satu kesayangan gue juga nih, Brompton Black Laker ya kalau gak salah ya. Ya udah dimodif-modif tipis lah, udah di Brooks ya. Saddle-nya ganti ini juga, Ridea. Ya mau dimodif santai aja lah kalau yang ini ya. Karena ini emang gue pakai buat daily biasanya, buat jalan-jalan yang agak geradak-geruduk. Masih pakai rims yang bawaannya juga ya. Nih sepeda nih agak-agak picky, gue nggak tahu juga ya. Gue dulu main Dahon, sepeda lipat United juga pernah. Kayaknya nggak pernah minta servis sesering dia. Nih, ini dia shifternya tuh kayak suka kendor gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian pindahin gigi suka nggak mau. Nah gitulah. Nggak tahu udah 2 kali ini kayak gini nih. Sering gitu, makin sering dipakai makin aja ada-ada aja. Yowes lah, kita masukin dulu ke bagasi ya. Cihuy sih sayangan. Buka dulu bagasinya. Buat kalian nanyain, muat apa enggak, muat, gue udah nyobain, yuk. Jadi kita mau servis dia, ini kebetulan gue servisnya nggak di bengkel ya. Gue servisnya di rumah teman gue yang udah kayak bengkel sepeda. Ikutin aja nanti kayak gimana, ya. Kita angkat dulu. Oke. Fit, ya. Sedangkan sempurna, pas banget tuh guys ya. Kalau kalian nanya, tuh muat, emang muat. Sumpah. Ya, untuk oke. Oke, kita buka. Masuk ke dalam. Seperti biasa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nyalain dulu, guys. Belum apa-apa aja udah ada mainan lucu nih guys ya. Keren banget. Gila, setir kiri lagi. Beetle, setir kiri cabrio. Wih, gua enggak tahu deh kalau ini emang semuanya yang di dulu setir kiri apa ada setir kanan. Soalnya gua udah setahu gua ada yang setir kanan yang warna putih ya kalau enggak salah ya. Entul lucu. Sampai juga kita. Turun dulu. Ih, pemandangannya enggak tahan nih. Kira bisa pas kan? Nih tanpa di ada bantuan nih kayak begini nih. The 190. Warnanya sama kayak 300 ego ya. Ini 2.6 nih, kenceng yang ini nih. Oke. Oke, taruh situ. Nah, kita bawa dulu ke dalam. Nih dia nih. Tukang kompornya nih. Ini kompor satu, nah yang di dalam tuh kompor yang aslinya tuh. Gara-gara nih orang nih jadi main Brompton nih. Aduh. Yowes om, ya, jalan om, ya. Assalamualaikum. Nanti, waalaikumsalam. Ini dia nih juga nih racunan nih, OMG nih. OMG. Convert. Convert apaan? Big brake nya segede gini. Aduh, yuk. Jadi, tanpa kita ada settingan-settingan, gue diajakin jalan nih sama si tukang owner. Jalan muter-muter manasin ya udah deh sekalian. Padahal niatnya mau ngobrolin sepeda ya. Tapi ada aja deh. Ya wes lah, kita jalan dulu. Katanya mau muter-muter aja santai. Ya wes, ikut aja lah. Cuman kalau misalkan yang itu udah turun, aduh, ogah dah gua. Kalau misalkan udah gecol-gecol main-main ogah dah. Ngeri. Terlalu kenceng. Ya wes. Ikutin aja terus guys, palingan kita kemana lah, ke PS gitu, parkirannya doang tapi foto-foto, udah gitu doang. Yang penting manasin mobil, gue mundur dulu, gue nyetir dulu deh, nanti kita lanjut lagi. Lucu banget, M46 Cabrio pakai hardtop ya. 330 ya, gahar nih kalau digeber nih, waduh, baby M3 banget udah.
M3 nih kayaknya malahan mah. Ya, biasanya udah naik stroke up lalala ye 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 nih kan. Gila sih, ganteng banget ya kalau cabrio pakai hardtop warnanya silver gini nih. Kalau warna-warna terang tuh lebih kelihatan gitu loh gantengnya. Isi bensin dulu seperti biasa, si merah. Turbo. Nih dia nih, kita isi bensin dulu. Temen gua juga udah isi bensin di sana ya. Kalian bisa lihat tuh si 63MZ. Dia aus banget tadi, parah lama banget isi bensin. N63 emang ganteng sekali. Wheel spin dong. Emang tuh mobil gampang banget wheel spin tuh, gue tau banget tuh. Ganteng banget sih asli ya, pakai velg JDM. Gue nggak tahu mungkin karena pemilihan warnanya pas ya. Cuman kalau gue sih suka ya. Nggak tahu, beberapa orang ada yang bilang kalau mobil Eropa velgnya Eropa ya. Iya sih, gue juga biasanya begitu. Tapi yang ini kalau T37 ya asli, menurut gue kayaknya nggak pernah salah deh. Mau di mobil Eropa, Itali, kayaknya fine-fine aja deh kalau 37 TE 964 Cabrio. Wuh, gue dibilang katanya cuma berduaan doang, nyantai, taunya ada 964 Cabrio. Ganteng pol ya, kakinya gede banget, tapaknya lebar sekali, mantul. Ganteng-ganteng banget ya, ada FG, apa namanya, hardtop ya kalau di Indonesia. Ada G63 di sana. Ganteng banget ya G63 emang, nggak pernah salah. Torwegen M46. Oh, tadi yang tadi tuh si A yang tadi. Ada GP 2 biji JK. Waduh, gue parkir dulu deh ini ya. Di sana tuh ada Carrera baru juga, 992 ya. Di belakang tuh ada S90 Wagon dan persis di belakang gue itu ada E46 Wagon ya. Warnanya lucu banget lagi. Di sana ada si A. Samping masih tetap E63. Tapi Wagon lucu-lucu banget nih, guys. Sumpah, di situ ada Estilo sama EF9 itu apa namanya? Nova ya. Lucu-lucu banget. Sumpah, mobil mainan sebanyak itu. Ada Type R tuh di sana. Tuh, barusan lewat. Coba kita lihat di sini ada apa? Spoon S2K. Kalian bisa lihat enggak tuh? Kuning. Spoon S2K ada seri 3. Ada di sana ada M36 Silver Wagon. Wagon sorry, 36 Coupe. Terus ada Evo tau Evo 9 kayaknya. Ada shooting brake putih. Banyak banget mobil mainan, lucu-lucu tuh. Ada yang stance-stance gitu ya. Lucu-lucu banget mobilnya asli. Coba gua lihat ke dalam deh. STI ada W211, ada Wagon juga tuh, Alpina tuh kayaknya ya. Ada Z1, sampingnya Wagon Alpina tuh guys, yang itu tuh Z1, BMW Z1 M4. Di sana ada Huracan. Ternyata di dalam masih ada Type R ya, FD2R, ada STI ya. Ini yang apa sih? GD, GB apa, lupa gue deh serinya nih. STI. Habis itu ada apa lagi ya? Ini karena yang tadi ya, 991. Kayaknya banyak yang lucu-lucu tadi gue lihat. Oh, di sana tuh udah pada mau jalan. Jadi ternyata di depan serame itu, guys. Ini rame banget, tapi kita di mobil aja. Ada E46 Cabrio pakai apa namanya? Pakai hardtop ya. Depan ada STI. Banyak banget di depan, di belakang juga tuh masih ada, masih ada lagi, rame serame itu. Tapi itu lucu sih ya, EF9 ya. EF sih sebenarnya, EF9 tuh yang SIR kalau nggak salah, tapi ini kayaknya biasanya udah begini mah ya, kayak udah full kanjo gini mah biasanya mah udah EF9 pasti, bisa-bisa lebih. Udah pakai mesin-mesin yang baru-baru lagi, B-series yang pasti biasanya kalau nggak salah ya, kalau yang SIR ya di tahun dia, atau Type R-nya lah ya kalau zaman sekarang kan. Ya nggak sih, bener nggak sih? Gue nggak gitu paham sama Honda, tapi ya tahu-tahu lah kalau misalkan Honda. Jadi begitu guys, sampai ke depan nih kamera gue nggak bisa nge-zoom sih. Depan sana tuh masih rame banget sampai ke bayar parkir depan full. Kacau balo. Belakang juga tuh ada RX8, ada New Ice juga 210. Ada ini nih Wagon-nya Holden ya. Wagon-nya Holden lucu juga nih. Jarang-jarang juga nih ya. Dipake clean gitu modifannya. Lucu, ada Galen VR4, udah full VR4. Nggak tahu full VR4 apa emang asli VR4 ya. Ada Starlet juga, Starlet kapsul kayak gini. Lucu sekali. Miata, MR2 sama Z3 depannya. Lucu sekali. Ini lucu sih ya, JDM juga ya. Bentukannya bener-bener yang kayak apa sih, samurai-samurai gitu. Keren banget tarikan-tarikan JDM di zamannya banget, gila. Lucu banget, kapan lagi nih ya. Keluar dari mall, parkirannya begini. Sampai ke belakang-belakang sana. Lucu. S2K-nya ganteng banget, ya Allah. Mana tahan ya guys. Kita konvoy sama S2K santuy. Lari 50, 60 ya.
ganteng banget sih Wondernya. Pakai spoiler yang begitu lah gitu. Aduh, kayak yang di kanjo-kanjo. Lucu banget. Ya ampun, nih cuman katanya bangunnya nih susah nih kalau misalkan kalian apalagi main Ori ya. Wonder tuh bangunnya setengah jidat nih. Mikirin ya, ampun gitu ya. Lucu banget deh. Nih si fake Wonder, kalau yang tadi putih EF itu Nova. Nah, ini Wonder nih. Lucu sekali spoilernya itu loh guys ya. Kalau gue bilangnya spoiler GS Racing. Kalau di EF ya, di Nova. Gue gak tahu deh kalau misalkan di Wonder tuh namanya spoiler apa tuh yang kayak gitu. Ganteng. Depan masih mengular. Aduh, kalian gak bisa lihat sih. Depan-depan sana masih full. Ini lagi nih, dua. Aduh, Estilo sama Wonder ganteng, Pol. Ampun, merah putih. Keren banget. Gak ada obat, gak ada obat. Keren full. Nah, ini dia nih. S-Class, S-Class di sana ya. 3RS. Jadi 3RS ternyata ada Avent juga. Alpina Wagon. Ampun ya. Ini ada Wagon, ada M2 juga, ada Laguna Seca Cabrio. Sana juga banyak banget, gila nih S-Class. Ada Evo juga. Evo 3, Evo 4 juga tuh kayaknya ya. Ada FK, ada Aristo. Ada apa namanya? 86, Toyota 86. Banyak. Ya, coba kita muterin lagi deh ya. Starlet Capsule yang tadi di tol seru banget. Habis 86 ya. Terus ini ada 86 lagi, ada C63 Black Series nih kayaknya nih ya. Ada wing-nya belakangnya, depannya ada itunya. Splitter apa namanya? Lupa gua namanya. Kanal apa namanya? Enggak tahu lah gua. Evo 9 nih kayaknya nih ya kalau ngeliat dari grill-nya. Tuh Evo lagi di sana. Ini ada Nova. Ininya ngeri banget ya hood-nya. Ampun dah, Patomara EF. Pas banget. Di sana nih kan ada Cabrio, dua Cabrio yang satu dibuka, satu ditutup. Ampun, keren banget. Ada 964 Porsche Carrera sama M46 Cabrio. Terus ada ini yang tadi ya, The Avent sama 3RS. Spoon S2K. Ganteng parah, emang nggak ada obatnya. M4, N63, ini M4-nya ya. M4, habis itu ada M6, sama ada N63. Di sana ada Carrera. Waduh, ganteng-ganteng pol sih. Oh, gue lurus ke sana dulu deh. Gue lurus ke sana dulu. Oke, kita jalan lagi guys. Karena sudah ngadem. 997-nya ganteng pol ya. Ini Carrera 997 yang poin 1 ya. Ada Evo juga, Evo Wagon. Wow, Evo 9 Wagon. Ada Evo 4 nih, GSR nih kayaknya. Ada Evo itu 5-6 ya, lupa gue. VR. Jadi ya begini guys. Gue udah pakai sunglass ya. Kita mau pulang lah, udah kita di mobil aja. Nggak usah jalan-jalan keluar-keluar. Dalam mobil aja, ini masih ada ternyata. Sedikit mobil-mobil lucu. Ada Prelude ya, kalian bisa lihat tuh Prelude. Terus tadi ada MX-5 yang tadi, MR2 yang tadi, ada Boxster, ada ini BMW seri 3 ya. Flag lucu banget. Terus Stilo yang tadi, BMW Z1, si Z1 tuh udah nggak ada obat. Itu kalau kalian tahu ya, buka pintunya tuh bener-bener turun semua, sama kaca-kaca sama pintu-pintunya juga turun tuh guys. Z1, gila Paul ini sih udah nggak ada obat, BMW Z1. Ini ganteng-ganteng semua lah, udahlah. Udah gua udah ampun deh nih. Tobat-tobat nih ya. EF ya. EF S2K. Wah, udahlah ya. Niatnya cuma mau benerin sepeda, malah jadi kesini nih. Dasar nih emang teman gua satu tuh, si Ramdit. Racun banget emang satu tuh. Ampun. Masih ada. Wih, tuh kan gua paling seneng nih ngeliat anak-anak kecil foto gini nih ya. Ini karena menularkan virus yang baik. Dari kecil tuh sudah ditularkan virus yang baik dan benar. E36 tadi, dua pintu, ganteng pol. Yowes, kita lanjut lagi nanti guys, kita keluar dulu. Wah, akhirnya sampai juga kita guys. Matiin dulu. Oke. Alhamdulillah. Rem tangan. Tempe. Wih, kita turun. Aduh, gila ini panasnya. Luar biasa. Jadi kita seperti biasa sudah sampai rumah, mobil udah diparkir, cuci tangan dulu. Seperti biasa, ini wajib nih guys, cuci tangan nih ya kan, new normal kalau kata orang-orang.
Nah, sudah balik lagi, sudah cuci tangan, mantul. Jadi ya beginilah guys, kurang lebihnya hari ini vlognya malah jadi kemana-mana ya. Niatnya cuman mau benerin Brompton. Jadi beginilah guys, keseruan kita hari ini, ngevlog udah, naruh sepeda udah, tinggal nanti mudah-mudahan kalau misalkan lagi dibengkelin sepedanya, gue bilang lagi dibengkelin, lagi dikerjain lah ya, lagi dikerjain, mudah-mudahan nanti kita bisa bikin vlognya ya, waktunya ada ya. Thank you banget pokoknya, hari ini seru banget. Nggak nyangka gue kalau misalkan ternyata seramai itu, gue pikir kayak cuman ya 2 mobil atau 3 mobil dan kita cuman muter-muter sebentar, ternyata jauh. Mudah-mudahan kalian senang sama video ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa dibagiin ke teman-teman kalian ya, di-share nih video ya. Atau Instagram gue bisa kalian lihat juga, di-follow jangan lupa. RG700_motovlog. Nah, di sana biasanya juga gue update tipis-tipis tuh ya. Jangan lupa di-follow ya, oke? Sampai jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya guys. Gue RG700. Cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget. JDM lucu. Sumpah lucu-lucu banget ini. Efek sampai ngebut dari sana. Ah, ini dia nih. Jagoannya. Gue ditempel sama semua JDM. Dari mulai Starlet, MR2, Miata, ya. Oh, S2K. Gila, kita satu tol nih dikepung sama JDM gini nih. Wuh, S2K-nya ganteng, Pol. Gila, seru banget di belakang S2K. Waduh, gila ganteng, Pol. Kapan lagi kita di belakang S2K begini? Ganteng sekali kamu. Someday kita punya ya.